Thank mm -hmm. you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi washabbihi ajmain. Jami'il musannifil kutub alladhi allamnaha wa ta'allamnaha. Ta'adallah alaina min barakatihim.

A hikmah tasriya la shaka hmm. demi. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> La syakka ora ono mamang iku maujud. Anna li zaujatihi sak Iku tetep kaduwe piro-piro garwane Kanjeng Nabi. at hirati piro-piro kang suci. Ridwanullah alaihinna jumlah muktaridah jumlah doa ya. Ridwanullah utawi ridwani Allah iku alaihinna moga tetap ingatasi zaujati. Karwa karwane nabi niku akbar al-fadli isime inna muakhar. Akbar al-fadli ana luweh keutamaan fi naqli jami'i ahwalihi ing dalem mindah mentransformasi mindah apa yang dilakukan Rasulullah itu digedok tularno ing dalem memindah sekabiane pira-pira ahwali kanjeng Nabi tingkai kanjeng Nabi Watwarihi tegesi pira-pira tingkai Nabi wa af'alihi lan pira-pira penggawini nabi al mangziliyati kang bungsa rumah apa yang dilakukan Rasulullah di rumah alaihi <coughs> iku <coughs> <coughs> tetep ing Kanjeng Nabi afdhalus salat utahi paling utama ni rahmat ta'zim wa taslimi salam walaqad asbahalan teman-teman dadi iku min haula izzaujat saking samudayani pira-pira istrine Kanjeng Nabi sapa muallimatun pira-pira wadon yang mendidik wa muhaddisatun wa muhaddisatun lan pira-pira ahli hadis Nakolna yang meminda sapa muallimat Hadiahu yang petunjuk e kanjeng nabi alaihissalam salam washtaharna lan masyhur sapa zaujat bi quwatil kelawan kuati apalan wan nubughi lan kejeniusan wadzukai lan kecerdasan iki kemarin mengkonter eh. tuduhan-tuduhan yang disampaikan kaum orientalis bahwa Rasulullah menikah lebih dari satu itu adalah karena tuntutan seksualnya yang luar biasa. Itu dibantah dengan dua titik. Nomor satu, Rasulullah menikahnya lebih dari satu itu sudah usia di atas 50 tahun. Yang nomor dua, Selain Dewi Aisyah eh, itu istri-istri Rasulullah dinikahi dalam usia 50 tahun ke, A, ke atas. Ternyata dalam ta'adudnya Rasulullah itu ada hikmah dari sisi pengajaran. Mulang nanggoni kaum hawa, mentransfer pengetahuan af'al-af'alun Nabi dengan lewat istri-istri beliau, terutama tentang kewanitaan itu akhirnya sampai kepada umat dan ini kira istri-istri ini Rasulullah itu kuat apalane jenius dan cerdas Tadi ini kira Rasulullah milih yang ini wa sanian yang kedua al-hikmatu al hikmah At-tasyri'iyatu kang bangsa syariat. Dadi dalam taatutnya Rasulullah ada hikmah dari sisi mensyariatkan. Wa latahaddatsu lan bicara sapa ingsun. Al ana ing saiki anil hikmati saking hikmah at-tasyri'iyati kang bangsa syariat allati hikmah at ia utawi allati iku juz bagian min hikmati ta'adduti zaujatir rasul saking berbilangane pira-pira istrine kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hikmatu utawi iki-iki hikmah iku zahiratun kang pertelo jelas tampak tudraku kang den temu apa hadhihi hikmah bikulli bisa tatin kelawan banget gampang wahya utawi hikmah iku anna sak temene hikmah iku kanat ono apa hikmah iku min ajli ibtali ba'dil adati karena arai membatalkan sebagian piro pira pengadatan al-jahiliyati kang bangsa jahiliyah al mustang karoti kang den ingkari wanadribulan dribulan agawi sapa jadi kata dzoroba itu memiliki hampir 40 makna di sing masyhur nggih memukul lan agawi Wanadribulan dribulan agawi sapa ingsun maring hikmah masalan kelawan umpan mani rupane atat tabanni nggih ngalap anak tabani itu anak angkat okay. ngangkat, anak. ngangkat anak angkat anak al angkat alati rupani bit atat tabani karena kang onom e, iko yaf lakoni eng alati al sebuah al arabu wang arab koblal islami eng dalam sak turungi islam fakat kanat teman-teman ono apa bit atut tabani yang anak iku kanat ono apa bid'at tabanni eh, iku dinan dadi ajaran mutawarosan yang din waris indahum eng dalam munggah wong arab ya na ngangkat anak sebab ahaduhum salah si jini Arab walad dan ing anak laisa kang ora ono sebab walad ikumin sulbihi saking tulang rusu e ahad wa yaj'aluhu landati akih saba ahad hu ing walad didadekna fi khumil waladi ing dalam hukumi anak ashul bii kang bangsa tulang rusuk anak kandung wa yattakhidahu lan ngalap saba ahad ing walad ibnan ing anak hakiki kang bangsa hakikat lahu iku tetep kadwe ibnan hukumul abnai utawi hukumi piro-piro anak minan nasabi saking nasab fi jami'il ahwali yang dalam sekabiani piro-piro tingkah sini tingkah niku filmi rasi yang dalam waris wa tolaki lan tolak wa lan pernikahan wa mukharramatil musoharah lan piro pira wadon, kang den kerana hubungan mertua wa muharramatin nikah lan pira-pira wadon kang den kharami untuk dinikah ila ghairi maring sak liyane perkara hunalika kang tetep ing dalem mengkono-mengkono miras mimma nyatane perkara ta'arafu kang bodho ngawerwi sapa wong arab alaihi ing atasima wa kana lan ono iku dinan dadi ajaran taklidian kang bangsa diikuti muttabaan tegese ikuti fil jahiliyati ing dalem jaman jahiliyah kana ona sabo al wahidu wong suwiji minhum saking wong arab iku ya mengangkat anak sabo wahid walada ghairihi eng anak sak liyane Faya nuling nuli ngucap sebo Ya Allah Faya nuling nuli ngucap sebo walat Faya kulu mongga ngucap sebo walat Ya Allah Fayaquluna li ana saba wahid. Fayaquluna ngucap saba lahum maring walad. Bapak angkatnya ngucap ngaten, anta utawi iku ibni anak lanang ingsun. arisuka maris saba ingsun ing Warisa yarisu watarisuni lan mawaris saba isira ing ingsun. wa maka nalan ora ono apa al islamu agama islam il kul yukirrahum ka di makana tenek lam juhud ka netepaki apa islam ing arab ala batilin ing atasi perkara kang batal ngunu ora wala liat rikahum lan ora kok membiarkan kau membiarkan apa Islam ing Arab ngunu ora ya takhabbatuna ya takhabbatuna bulak balik atau murati tanpa tujuan ya takhabbatuna khali bulak balik atau tanpa tujuan sebuah Arab di zulumatil jahalati ing dalem pira-pira petenge kebodohan ngunu ora mergo kabeh lami niki lam jukhud nggih liyat rugahum famahada mongkon dasari famahada mongkon dasari apa islam Lidhalika maring mengkuno mengkuno ibtolut sabarni, membatalkan anak angkat yang dianggap persis kayak anak kandung bi an alhama gambar yen to paring ilham sapa Allah rasulahu ing rasule Allah alaihi salam paring ilham ayat banna ngalap anak nggih mengangkat anak sapa nabi ahadal abna ing salah siji pira-pira anak lanang wa kana lan ono sebab zal apa zalika mangkunu yatabanna iku qoblal bisati Sak turungi dan utus dan utus dari Rasul an Nabawiyati kang so kenabian kata bana anu anak mengangkat anak sebagai Nabi Alaihissalam Zaidah ing Zaid bin Harisah ala adatil Arabi ing atas pengadatan wong Arab kublal Islami ing dalam saat turungi Islam bisa sababi tabannihi dan iku tetap yang dalam sebab ngangkat anak, anak kanjeng Nabi kanjeng Nabi mengangkat anak angkat pada Zaid bin Khalisa kisotun utawi kisah min arwa il kisah saking luweh bagus bagus kisah anak angkat itu bukan anak kandung jadi ketika Zaid bin Harisah menceraikan kepada istrinya, istrinya Zaid bin Harisah dinikahi oleh Rasulullah tetap tetap bukan bukan mahram orang apa orang orang, orang, orang ajnabi mangga nggih wa hikmatun wa hikmatun lan hikmah min arwa il saking luwe baguse pira-pira hikmah Zagaroha kang notorake ing hikmah Sabu al mufassiruna pira-pira ahli tafsir wa ahli siar lan pira-pira ahli sejarah layum kinuna kang ora memungkinkan ing kita al ana ing dalam waktu saiki apa zikruha nuturake kisah Lihat adamit tisa il majal krana ora amote panggonan manjing wa gadalan kaya mengkunut tabanni tabanna ngangkat anak sebab an nabiyyu kanjeng nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam al karimu kang mulya ngangkat zaida ing zaid bin harisah wa asbaha lantati sabu annas menungso iku yadunahu memanggil sabu nas ing zat fa yaumi ing dalam sausi mengkunu-mengkunu dino dipanggil zaida ing bin muhammad rawang riwayatake sabu al bukhari wa muslim an abdillah ibni umar radhiyallahu anhuma Anna usatamin Abdullah bin Umar iku qala dawu sabo Ibnu Umar Dawu ono anna Zaid Anna Zaid saat temani Zaid bin Khalisah Maula Rasulullah... Kang dadi budak Pamerdekani kanjeng Nabi Asalnya budak diangkat Dimerdekakan diangkat jadi anak Kang dadi budak Pamerdekani kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Iku ma ora ono Sabah kita Iku nad'uhu memanggil Sabah kita ing Zaid bin Khalisah tidak kita panggil illa Zaid bin Muhammad angin Zaid bin Muhammad asalnya dipanggil Zaid bin Muhammad padahal anak Zaid bin Alisa hatta nazala sehingga tumuran Abu Al-Qur'an Al-Qur'an rubani ud'uhum ud'uhum memanggil siraka ing adya panggilan li abaihim maring pira-pira bapake adiyah wa utawi udhu hum li abaihim iku aqsadu luih atil indallah ing inda inggalam munggui Allah fagala nu lidawu saban nabi sallallahu alaihi wasalam dawu anta zaid anta utawi sirah iku zaid bin kharisah ibna syarofil wa kad zawajahu lan teman-teman nikahke saban kanjeng nabi ing zaid bin kharisah alaihi salam dinikana bibit nanti ammatihi kelawan putri bibine kanjeng Nabi Rubani Zainab binti Jahsin al-Asyadiyati Fakat asyad lan teman-teman hidup sebab Zainab bintu Jahsin muddatan enggalam mangsa minaz zamani saking mangsa walakinnaha tetapi ini mudah... ikulam tatul uraswe oba muddah Fakat saat mengkata teman-teman Allah apa al alaqatu hubungan bainahuma inggalam dalam Zainab bintu Jaksin Zainab bintu Jaksin lan niki lan Zaid bin Harisa fakanat mongko ana sapa Zainab bintu Jahsin iku taghladu ngasar sapa Zainab lahu maring Zaid al-kaula ing ucapan wa taralan ningali sapa Zainab bintu Jahsin annaha sa'tamun Zainab iku asyrafu luweh mulya minhu dibandingna Zaid li annahu qala sa'tamun Zaid bin Kharisah iku kana ono sapa Zaid bin Kharisah iku abdan budak mamlukan yang dimiliki qabla ayyatabannahu ing dalam sak durungi mengangkat anak ing Zaid bin Kharisah sebab ar-rasul kanjeng nabi wahya utawi wahya utawi Zainab bintu Jaksin ikut zatu khasabin wadon kang anduweni tedak mulio wanasabin lan keturunan yang baik diantara eh, diantara eh, taat dute kanjeng nabi itu ada hikmah tasriyah eh. hikmah mensyariatkan jadi orang-orang jahiliyah saja nengi arang sing paham urusan kata nengi. Orang-orang jahiliyah itu menganggap anak angkat itu koyo anak kandung. Nengi Jadi lek ngangkat anak angkat ya, Lek kepingin nanti isong rambut sak terus Jadi makram cari yang keponakan. Keponakan yang delok-delok. Iya keponakan ki keponakan ini misalnya si A kalau ingin ngangkat anak angkat Nggih. Yeah. ngangkat nanggungnya sabar ya ngangkat nanggungnya keponakan A ya, kalau itu laki-laki seumpama dulu ketika loro dulu aurat itu yang enggak apa-apa Seumpama wadon keponakan asli lo ya ya tetap mah mahram ya tetap mah mahram kalau mengangkat orang lain, tetap anak angkat, tetaplah anak angkat, bukan mah mahram Ketika ngopeni dari sisi ini sampai dulu aurat saat terus ada satu permasalahan di sisi aga, agama. Untuk oh, duduk mah mahram tetap itu orang orang lain. Jadi dalam masalah ini ada hikmah tasriyah. Jadi dalam Islam anak angkat tetap anak angkat bukanlah mah mahram dan anggapan mahram itu adalah budaya-budaya jahiliyah. dan sampai sekarang pemahaman itu masih sangat kuat. Ternyata, anak angkat, kalau bukti tidak ada hubungan nasam, tetaplah anak angkat tidak sampai menjadi mahram. Akhirnya, Rasulullah mengangkat anak angkat asali Buddha di merdeka kanjeng nabi, diangkat menjadi anak angkat. dan itu sebelum di apa Pak? Right? sebelum diangkat menjadi roh, rasul namanya Zaid bin Harisa. Okay. Dan orang-orang sama memanggil Zaid bin Muhammad. Nah. Tapi setelah turun ayat niki udzu uhum liabaihim wa aqsatu indallah akhirnya tidak dipanggil Zaid bin Muhammad. tapi dipanggil kalau kanjeng Nabi Dawuh anta Zaid bin Harisah ibni Syarohil. Okay. Terus kemudian Zaid dinikahkan, okay. dinikahkan dengan putri bibinya kanjeng Nabi. Putri bibi itu kan sepupu, sepupu itu bukan mahram lah. Okay, sampai nikah dengan sepupumu, baik dari jalur ayah, baik dari jalur ibu, itu boh, boleh. Okay dinikahkan dengan sepupu kanjeng Nabi dari bibinya namanya Zaid binti Jaksin. Ketika Zaid bin Khalisa menceraikan nanggoni Zainab binti Jaksin, Zainab binti Jaksin dinikahi oleh Rasulullah. Kaya apa komentari orang orang Arab, nikahi anak Edewi. Bukan anak angkat, bukan anak sendiri, Istri anak angkat bukan istri anak sendiri, tapi dia tetap ajnabi. Tetap kudu berhati-hati, tetap no parek, pandangan saat terus ya, gitu. Karena nikah dengan istrinya anak angkat, ketika terceraikan itu diperboleh, diperbolehkan. Itu tetap hukum harus tetap. Itu namanya hikmatun tashri'iyatun. Hikmah dalam rangka mensyariatkan bahwa anak angkat tetaplah anak angkat bukan anak kandung. Wali hikmatin lan kerana hikmah. Yuri duha kang ngarepake ing hikmah. Sabu Allah gusti Allah. no Ngarepno tolako mentolak. sobat Zaidun Zaid Zainab ing Zainab bintu Jaksin. Tapi diperintah karo Allah. Fa'amaro mengkau perintah sabu Allah gusti Allah rasulahu ing rasuli Allah diperintah ayat azawajah yang tak menikahi sebuah kanjeng Nabi ing Zainab. Jadi memang diperintah karo Allah untuk membalik pemahaman orang jahiliyah bahwa anak angkat tetap anak angkat, istri anak angkat bukan mahram. Liap tulah supaya batal. Apa bid'atut tabani ngaku-ngaku anak angkat, wa yukimalan jumenengake sapa kanjeng nabi asas sal islam ing dasar islam wayati lan teka sapa kanjeng nabi alal jahiliyati eh, ing ngatasi jaman jahiliyah min kaidah saking pira-pira kaidah jahiliyah walakin utawi kanjeng nabi alai iku ana ono sapa kanjeng nabi iku yahsha wati sabaka jeng min al sinatil munafikin saking pira-pira lisane wong munafik wal fujari lan pira wong kang lajut wati ayat agalamu yang berbicara sabab munafikin lan fujar fihi ing dalam pribadi kanjeng nabi lan pada ngucap sabab munafikin lan fujar ngucap <coughs> itu zawa Tazawajah menikahi Muhammad dan Muhammad imro'ata ibnati imro'ata ibnihi ing anak wadoni ing anak wadoni Ah ing buju wadoni anak lanangi Muhammad fakana mengko ana sapa nabi iku yatabata kendu diperintah gak langsung melakukan menghadapi tantangan yang luar biasa iku yatabata kendu lamban sapa kanjeng nabi hatta nazala sehingga tumurun apa al itabu pemangklah asyadidu kang banget li rasulillah maring rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi qaulihi lan ing dalam dawai Allah jalla mu'adzum subhanallah wa ala lan luhur subhanallah sing turun wa wallahu ahaqqu an tahsya wa tahsalan wa di wa wa <tuk> taksyalan wa tisa basira Muhammad an-nasa ing menungso. wallahu utawi Gusti Allah iku ahaq qul berha apa iku ahaq qul berha apa an taksyahu yang dawati sabasira ing Allah falamma qad semangsane sane wis nekani sabas Zaid bin Kharisah minha saking Zainab watoron ing Khajad zawajna mongko menikahkan sapa ingsun ingsun Allah ka ing sira Muhammad ha ing Zainab likaila yakuna supaya ora ono iku alal mu'minina ing atase pira-pira wong mukmin apa kharajun dosa fi azwaji ad iyaihim ing dalam pira-pira bojo pira-pira anak nggih okay. anak angkati anak akon-akon nggih anak angkati mukminin Iza kodaw nalikane wis nekani Iza kodaw nalikane wis nekani Sabah mu'minin Min hunna saking azwat Wataran ing hajat Wa kanalan ono opo amrullah Perintai Allah iku maf'ulan Kang den lakoni Jadi ini dalam rangka Hikmah tashri'iyah Hikmah menyariatkan sesuatu bahwa anak angkat tetaplah anak angkat ajnabi orang lain bukan anak kandung dan anggapan seperti itu di zaman jahilah sudah merata anak angkat adalah anak kan kandung Wah, akhirnya nabo kanjeng nabi diperintah ketika Zaid bin Khalisa menceraikan kepada Zainab bintu Jaksin diperintah untuk menikahi mantan istri anak angkatnya tapi Rasulullah takut bagaimana ucapannya orang-orang munafik dan orang-orang fujar. Ya akan tuduhan Nabi Muhammad menikahi istri anaknya sendiri. Akhirnya turun ayat niku, "Wa nas. Kamu takut kepada manusia? Wallahu ahaqqu an tahshah. Yang lebih berat ditakuti itu adalah Allah. Akhirnya beliau menikahi mantan istri anak angkatnya dan ini membalik opini anggapan yang sudah bertahun-tahun akhirnya menjadi syariat bahwa anak angkat tetaplah ajnabi bukan mahram istri anak angkat adalah orang lain bukan lama mahram al fatihah <tuh> alhamdulillah -Fatiha. ar-rahman ya